Pemirsa, sebuah pipa milik Pertamina ludes terbakar di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Diduga kebakaran akibat dipicu percikan api dari alat gerinda saat petugas melakukan perbaikan pipa. Pipa BBM milik Pertamina ini ludes terbakar di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran membuat warga sekitar panik. Peristiwa terjadi saat petugas sedang memperbaiki pipa. Diduga kebakaran dipicu karena percikan api dari alat gerinda. Langsung lapor ke Pertamina? Enggak, ada yang makan. Pertamina ada yang makan di sini. Oh, sudah ada di sini? Ada yang makan. Oh, berarti ada lagi betul-betul berarti? Ada yang kerja. Oh, ada yang kerja. Pak, muncul api atau? Dia langsung lep gitu. Lama apa sebentar apinya? Sebentar. Sebentar ya? Dengan Bapak, saya... Api berhasil dipadamkan 1 jam usai sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lalu lintas Jalan Perak Barat menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews, melaporkan.